Hai hai semua, selamat datang ke channel Ungang. Anda bersama saya, wartawan Ungang. Oke, hari ini saya mau kasih tengok kamu apa aktiviti saya di hujung minggu. Oke, bagaimana saya mau release tension. Oke, ikuti keseruan saya sampai habis. Oke, dia akan ada pat-pat, tapi kamu tolong ikuti. Thank you. Oke guys, saya sudah selamat sampai di Sky Hill. So, ini tempat ya. Yang tadi kamu nampak itu yang warna pink-pink itu dia punya tenda ataupun tanda dia lah untuk memasuk di gang ataupun lorong yang sepatutnya memasuk di Sky Hill gitu. So, kalau mau jalan terus tuh mau pergi Kokol, mau pergi Mama Hill, and then banyaklah tempat lagi. Tapi kami stay di sini. Di Sky Hill pun sudah best, apalagi kalau di atas gitu. So, ikuti keseruan saya sepanjang saya berada di Sky Hill lah. Thank you very much. Oke guys, memperkenalkan ini adalah si Jas. So, kau tengok dia pis-pis sudah kan si Jas. Itu yang baju putih itu si Mama, sama itu yang pekerja di sana lah, itu si Ipar. Oke,
ikuti keseruan kami sepanjang kami berada di sini, oke? Okay? Ini si Mama. Si Mama. Mama? Ah, gitu. Jangan bilang Mama. Mesti mau Mama. Ah, gitu. Cantik kan ini tempat? Terus terang sama begitu orang kan, gara-gara konten saya sanggup minta tolong orang rekam dari atas yang saya tengah angkat barang, ya saya sanggup minta rekam lah gitu. So kamu nampak juga kan bagaimana struggle-nya juga mengangkat barang. So kami pilih yang paling atas supaya nampak view kota Kinabalu gitu. So kamu tengoklah ini, nah ini dasaran Ungang. Ini nama dia Datin Ungang, wartawan Ungang. Gitu. Belum habis lagi cerita. Nih si apa nih? Yang pekerja di sana tuh siapa tuh? Si Agus kan nama dia ini. Saya pun tidak tahu, tapi kalau kamu find dia punya nama di Facebook, namanya si Agus. Ah, ini si Agus. Memang si Agus sangat baiklah. Dia membantu kami. Dia tolong angkat barang, dia tolong kami pasang itu tenda apalah. Dia baguslah si Agus ini. Jadi kalau kamu rasa mau healing, kamu pergi di sini ya, di Sky Blue. Thank you.
guys, kami punya tenda sudah siap. Cantik kan? Oke, Wan. Oke, mantap. Nah, kau tengok, dia pun mantap sudah. Oke, thank you. Kau balik sandakan. Terbang. Terbang kah? Terbang kah? Kau ambil tenda aku nih. Bagus kau pasang sebelah lah, satu kali bah. Sana. Sini. Sana sebelah itu. Jauh itu. Jauh kah? Kamu tinggal di sana bah, mana boleh tinggal sini. Oi. Gimana kita ikut? Kema berpindah. Melarikan diri. Las-las, pindah sana. Ini atas. Ini, kau jangan melawan saya. Kau tengok wah di mana dia punya anu. Ini ba atas. Kau pakailah di sana dua kan, biarlah saya. Iyalah, ini atas ah. Ya, saya ini atas. Biarlah kau. Saya mau sini sana kau. Saya mau nampak view. Saya mau di sini. Ayo kau. Alang-alang beli bertinggi. Begini. Ini atas dia. Ini nala pakai di atas dia supaya cantik kita gambar. Tidak, ini di atas. Ini kan di atas. Ipar mana atas mana bawah? Ini kan. Nah, ini. Ini kan? Begini ini kan? Nah. Nampaknya saya kalah. Baiklah. Oh, apa tahu dari kampung. Kita dari kampung semua, bang. Iya kan? Abi bergurau-gurau, kayak punya bergurau ini dia lagi. Oh, apa tahu cara sekolah dia bilang. Abi punya bergurau beginilah nih. Iya. Jangan ambil hati ay par. Tidaklah, begitulah. Beginilah kami. Cuma nak mau paham ini ya, begini lah sendiri ya. Dia sendiri otomatik tuh. Oh iya. Yang begini kan kok terasa tuh. Oh, tidak lama lah. Oke. Tidak lama lagi. Biar ambil tuh bang.
Pak Risau sebentar tadi. Kenapa? Sebab itu yang dibawa kami itu, dia punya kemah terbang. Sebab kuat angin terbang tuh, nah terbang. Tapi orang dia tiada. Orang dia jalan. Nah si Par pun pening kepala. Terpaksa dia pergi call lagi bos dia. Dia pergi lagi begini. Dia pun tidak kenalkan itu orang. Nah gitulah. Terbang gila ada orang punya kemah tuh. Mau pergi tolong pun macam mana. Ada lampu. Bendera berkibar. Inilah di bawah. Hitamnya di atas. Kau ini pusing balik. Hitamnya atas balik. Entah dia. Ini nana, ini nana. Mari itu. Syukurlah tepat. Ini kita mesti kasih. Iya. Kan? Ini yang di tengah kan? Cepat deh. Jiran. Boleh. Pedas juga nih. Wow, pedas dong. Nasi. Ini banyak kemampuan. Iya, lubang gitu. Gus, Abang Agus. Abang Agus. Nah, dia yang timbul. Basah juga kau ini, Cingkaru. Basar gila seram kita. Kan belum lagi makan karang sebagai kau. Tulang pun dari makan nih. Bawa kursi kau. Depan 01. Ya, 6155. Kalau ada kursi bawa 6155. Terima kasih.